Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari yang cerah ini dan suasana yang sangat menyenangkan dan bahagia, semoga sahabat Sukut Bersetiki senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dan kami atau saya atas nama keluarga besar Syukur Bonsai TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sahabat Syukur Bonsai TV di mana berada, kali ini saya ada di hadapan bonsai-bonsai kelapa hijau sayur yang sudah terlanjur tinggi dan ini masih dalam kondisi berantakan. Ini awalnya sudah saya lakukan pemindahan pot sebagian ya, dan karena proses dan waktu yang kurang sempit ya, jadi kita baru kali ini saya akan melakukan perapihan bonsai kelapa yang sudah terlanjur tinggi. Ini kondisinya saat ini pemirsa. Ini jenis kelapa sayur ya, hijau sayur. Posisi masih belum saya rapikan semua dan masih berantakan. Nah, ini sudah ada yang pecah daun dan sebagian sudah ada yang belum pecah daun. Ya ini. Ya, oke sahabat Syukur Bonsai TV. Kita lihat videonya. Akan saya lakukan proses program pulang atau proses perapian tebas sayat lebah bonsai kelapa. Nah, kita simak videonya. Jangan lupa untuk sahabat Syukur Bonsai TV bantu like, komen, subscribe, bagikan kepada keluarga besar Anda agar Syukur Bonsai TV bisa berkembang dengan baik. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Semoga sahabat Syukur Bonsai TV selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya robbal alamin. Kita simak video berikut ini. Gitu ya, ya luar baik ya, ya biasa insya Allah.